Dinas Kesehatan kembali melakukan vaksinasi untuk pelayan publik. Kali ini, vaksinasi menyasar untuk pelayan wisata di Kota Batu. Vaksinasi yang dilakukan di lobi Museum Bagong Jawa Timur 1 tersebut diikuti 147 pelaku wisata dari total 518 yang sudah mengikuti program vaksinasi tahap 2 ini. Dr. Susana Indahwati selaku Kabid Pencegahan, Pengendalian Penyakit, dan Penanganan Bencana Dinas Kesehatan Kota Batu menyebutkan, pelayan wisata yang mengikuti vaksinasi kali ini dari berbagai kalangan, seperti pelaku pariwisata, karyawan hotel, dan juga dari kalangan guru. Sementara itu, General Manager Aston In Kota Batu, Didik Rokiwayono, menyambut baik program vaksinasi untuk pelaku wisata. Ia berharap dengan adanya vaksinasi kali ini bisa memberikan kepercayaan bagi wisatawan untuk berlibur ke Kota Batu dengan rasa aman dan nyaman. Jelaskan untuk Aston In kali ini ikut berapa karyawan yang diikutkan dalam vaksinasi? Kita ada sekitar 50 orang staf Aston yang mendapatkan vaksin kali ini. Staf kita totalnya 68, jadi masih ada 18 orang nanti mungkin akan diikutkan di batch selanjutnya. Oke. Harapannya dengan karyawan Aston In yang ikut vaksinasi ini seperti apa, Pak Rogi? Harapan utama adalah staf-staf kami ini terlindungi, jadi tidak terkena COVID lagi, dan yang lebih penting adalah kami dalam melayani tamu-tamu yang datang dan pihak-pihak kami itu akan merasa aman juga, dan semoga secara umum juga akan meningkatkan tingkat kunjungan dan kepercayaan wisatawan yang akan datang ke Batu. Hari ini targetnya untuk vaksinasi. Jadi kisarannya adalah di pedagang, pelayan, pelaku-pelaku pariwisata, perhotelan, dan juga guru. Untuk target sasarannya hari ini, untuk target sasaran hari ini untuk vaksin yang alokasi yang baru datang adalah 518. Sisanya adalah kita melakukan penyuntikan dosis kedua dari termin pertama kemarin. Kalau yang di ini dok, di Jatim Pak 2 ini ada berapa orang? Di Jatim Pak 2 ini kita ada 147 sasarannya. Jadi terdiri dari pegawai dari Jatim Pak, terus PHRI, Kemenak, nanti kita jadwalkan di sini karena lokasinya berdekatan. Kemudian ada BPJS, tenaga kerja sama pedagang sekitar. Kalau yang di perdagangan itu di mana dok nanti dok, titik anunya? Kalau untuk pedagang-pedagang nanti kita titik pos vaksinnya kita akan gunakan di Lipo Plaza dan Puskesmas Sisir untuk area alun-alun. Ini sehari ini saja selesai dok? Apa ada berapa hari keberlangsungannya? Masih ada, ini akan terus berlanjut, cuma tergantung dari kiriman vaksin dari provinsi. Nah, jadi kiriman vaksin dari provinsi datang, langsung kita alokasikan untuk sasaran pelayan publik. Jadi memang harus kita pilah-pilah, karena yang datang vaksinnya pun tidak langsung banyak, sedikit-sedikit, jadi kita harus pikirkan betul mana yang duluan, mana yang bisa ditunda. Thank you.
Rizdianto, New Malang Post melaporkan.